Perempuan sekarang demand nak bersalin hospital swasta. Private hospital dengan government hospital ni ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau private hospital, semestinya kita tahu kekurangannya dari segi kos sebab mahal. Kalau normal delivery, RM5,000 ke atas. Kalau caesar, RM10,000 ke atas. Tapi kalau hospital government, of course murah. Dan yang kedua adalah keselesaan. Semestinya private hospital jauh lebih selesa. Tapi di government, you tidak ada pilihan lain. Tak banyak pilihan, itulah keselesaan yang mungkin dapat. Tapi banyak dah sekarang yang dah selesa. Dan yang ketiga adalah tengok case by case. Kalau case yang terlalu rumit, the best place adalah hospital government. Sebab banyak equipment dan juga banyak facilities dan ramai pakar untuk entertain you kalau case-case yang rumit. Tapi kalau case yang biasa, okey untuk bersalin di private hospital. Dan yang keempat adalah kalau di hospital private, you boleh pilih doktor perempuan sahaja yang attend semua perempuan, staff perempuan. Tapi di government hospital, you tidak ada pilihan untuk request macam-macam. So depends pada kemampuan masing-masing.